Halo Sobat Sekian, welcome to Bali. Jumpa lagi di saluran informasi dan jalan-jalan wisata channel Junot Arta TV. Apa kabar Sobat Sekian? Semoga dalam keadaan sehat, bahagia dan juga murah rezekinya. Video kali ini kita akan bervirtual tour dan jalan-jalan ke kawasan wisata populer yang mendapat predikat kota wisata terbaik ataupun mendapat predikat salah satu kota wisata terbaik, yaitu kawasan dari Ubud Gianyar Bali. Dan sekarang kita sudah berada di kawasan dari Jalan Raya Ubud. Jadi beginilah situasi dan suasana Jalan Raya Ubud tepat jam 6 sore. Jadi terlihat pedagang-pedagang yang biasanya ada di kawasan dari Pasar Seni Ubud sekarang berjualan di sini Sobat Gaskan, dekat dengan trotoar. Jadi kondisi suasana di Pasar Seni Ubud sendiri saat ini itu dalam proses pembangunan ataupun pembaruan. Jadi terlihat juga wisatawan-wisatawan mancanegara sekarang sudah mulai aktif dan berkunjung ke kawasan dari Ubud Bali. Oke, sebagaskan sebelum lanjut kita akan cari parkir terlebih dahulu. Dan sekarang kita sudah dapat parkir dan sekarang kita tepat berada di depan dari Ubud Village ataupun Puri Saren Ubud, tepat dari Raja Ubud tinggal. Jadi sebelah kiri kita ini Puri Saren Ubudnya, dan terlihat di kawasan Puri Saren Ubud hari ini sedang ada persiapan event ataupun kemungkinan ada hari tarian ataupun dance ya. Jadi kita akan lihat karena di depan sana ada papan pengumuman ataupun juga papan iklan. Jadi kita akan lihat apakah ada tarian apa hari ini. Ternyata hari ini itu adalah tarian Legong Dance. Jadi hari ini ada tarian Legong Dance dari performan by Suda Budaya Trop. Jadi di hari Senin di jam 7.30 PM dari jam 7:30 malam. Jadi tiketnya 100.000 per orang. Jadi terlihat juga di depan kita tadi itu ada wisatawan yang kemungkinan menanyakan event ataupun acara yang akan digelar di kawasan dari Puri Saren Ubud. Kemungkinan juga di Puri Saren Ubud setiap minggunya itu pasti ada pementasan tari ataupun juga gamelan Sobat Gaskan. Jadi Sobat Gaskan yang berkunjung ke Bali jangan lupa untuk datang dan berkunjung ke kawasan dari Puri Saren Ubud. Jadi kalau Sobat Gaskan datang ke kawasan selatan Bali itu kemungkinan banyak ada tarian-tarian kecak dance. Jadi kalau ingin tarian yang baru datanglah ke Ubud Village. Kita akan tanya dulu ke pengawasnya apakah boleh masuk. Oke, sebagaskan jadi kemungkinan lagi sibuk di dalam dan lagi prepare untuk panggung dan juga pementasan dance ataupun tari. Jadi kita kemungkinan nanti saja masuk, mungkin di kesempatan lain kali kita akan masuk ke sana dan lihat situasi suasana terbaru dari dalam Puri Saren Ubud ataupun Ubud Village ya. Jadi kita akan jalan lagi dan kita akan masuk nanti ke kawasan dari Pasar Seni Ubud. Gimana situasi dan kondisinya terbaru ya di bulan ini yang sebentar lagi akan di bulan Juni, di awal bulan Juni. Kita akan lihat situasinya dan suasananya. Oke, kita Sobat Gaskan. Jadi Sobat Gaskan yang baru bergabung, jangan lupa ya dukungannya dengan cara like-nya, komen-nya, subscribe-nya, dan share-nya. Terima kasih banyak dukungannya, mudah-mudahan di tahun ini ataupun di bulan ini ya, di bulan Juni channel Juno Arta TV sudah tembus 10.000 subscriber. Terima kasih banyak Sobat Gaskan. Jadi kita akan lanjut, kita akan bervirtual tour menuju kawasan dari Ubud Art Market ataupun juga Pasar Seni Ubud. Selamat menyaksikan Sobat Gaskan, semoga terhibur dan terinformasi dan semoga juga bisa mengobati
rasa kangen Sobat Gaska untuk kembali mengunjungi Bali Pulau Dewata. Oke, selamat menyaksikan dan enjoy. Oke, Sobat Gaska, jadi sekarang kita sudah berada di kawasan dari Pasar Seni Ubud. Jadi beginilah situasi dan suasana terbaru dari kawasan Pasar Seni Ubud, di mana Pasar Seni Ubud sekarang itu dalam proses perbaikan ataupun juga pembangunan yang baru. Jadi terlihat bangunan-bangunan ya di sebelah kiri dan kanan kita ini biasanya sekarang sudah rata dan akan dibangun yang baru. Jadi kita tunggu saja pembaruan ataupun pembangunan Pasar Seni Ubud yang baru. Karena di kawasan Gianyar sendiri, pasar-pasar seperti Pasar Rakyat Gianyar ataupun juga Pasar Seni Sukawati itu sudah kemarin sudah diperbaiki ataupun juga diperbarui. Dan sekarang pasarnya sangat megah dan mewah. Jadi kita tunggu saja konsep dari Pasar Seni Ubud ini. Oke, kita lanjut lagi. Jadi sementara Pasar Seni Ubud diperbaiki, jadi banyak pedagang-pedagang yang berjualan di samping trotoar di depan sana tadi kita lihat, dan juga di sebelah sini ya, tepat di arah jalan ini situasinya dan suasananya. Ini ada ruko-ruko juga di sini ya, ada ruko-ruko pribadi juga di sini. Dan di sini juga tidak hanya menjual pernak-pernik, oleh-oleh, patung ataupun juga pakaian. Di sini juga ada outlet ataupun toko gelato juga, Sobat Gaska. Jadi Sobat Gaska yang berkunjung ke Bali, jangan lupa untuk mampir ke Pasar Seni Ubud. Oke, jadi terlihat di sini juga wisatawan mancanegaranya juga mulai ramai ya berkunjung ke kawasan dari Pasar Seni Ubud ini. Oke, mudah-mudahan juga rezeki para pedagang ya di kawasan Pasar Seni Ubud selalu melimpah dan juga selalu diberikan rezeki, kesehatan dan juga kebahagiaan. Oke, kita lanjut lagi Sobat Gaska. Ini dari boxer.
Bandar Siau. Mana Pak Siau ya? Siau. Keren. Terus di mana Oke, sebagai sekian, jadi kita sudah lihat suasana dan situasi terbaru dari kawasan Pasar Seni Ubud. Jadi begitulah situasi dan suasananya.
Jadi sekarang kita sudah tiba di kawasan dari Jalan Dewi Sita Ubud Bali. Jadi beginilah situasinya dan suasananya. Jadi kita akan belok kanan di sini menuju kawasan dari Jalan Mangki Forest, dan kita akhiri video ini sampai di kawasan dari Ubud Village lagi. Oke, sekarang kita akan lanjut lagi, dan sekarang ini sudah jam 6 lewat dan juga suasananya sudah mulai malam ya. Kita akan nyebrang dulu dan melihat suasana pintu masuk dari arah sini, Pasar Seni Ubud Bali. Dan inilah pintu masuk dari arah Jalan Dewi Sita Ubud Art Market inside ataupun di masuk ke dalam. Oke, kita lanjut lagi. Kita akan jalan lagi ke sana menuju kawasan dari Jalan Mangki Forest Ubud Bali. Jadi di sebelah kiri kita ini ada lapangan sepak bola juga sebagai scan. Jadi di sini ramai parkir sepeda motornya, kemungkinan yang melakukan aktivitas bermain bola. Kita akan tengok sebentar situasi dan suasana lapangan di kawasan Ubud Bali ataupun lapangan Ubud ya, di Jalan Dewi Sita dan Mangki Forest. Oke, sobat sekalian, selamat menyaksikan inilah suasana terbaru Ubud Bali, tepatnya sekarang di kawasan lapangan Ubud. Jadi inilah suasananya, lihat beberapa warga lokal ya, warga lokal sedang asik bermain sepak bola. Oke, kita akan lanjut. Setelah ini kita akan berjalan menuju ke kawasan dari Jalan Mangki Forest. Oke, sebagai sekian, kita sudah berada di kawasan dari Jalan Mangki Forest hari ini. Tepat sekarang jam 6 lewat ya, jam 6 lewat dan suasananya sudah mulai agak gelap. Jadi di sini juga banyak terdapat toko-toko pakaian ataupun pertak menik, oleh-oleh dan juga restoran. Jadi sebelah kanan kita ini ada restoran juga yang unik, yang lampunya unik ya, untuk jantung, dan terlihat beberapa wisatawan-wisatawan mancanegara sedang menunggu orderan ataupun sedang mengorder. Di suasananya seperti ini hari ini. Kita akan lanjut lagi dan kita akan akhiri video ini sampai di kawasan dari Ubud Village.
Thank you.
Oke, Sobat Gaskan, jadi begitulah situasi dan suasana terbaru dari kawasan Ubud, Bali. Jadi kita sudah berjalan tadi dari depan Ubud Village ataupun Purisaren Ubud dan menuju kawasan dari Ubud Art Market ataupun Pasar Seni Ubud. Jadi begitulah suasananya, dan terlihat hari ini semakin malam semakin ramai ya di kawasan dari perempatan depan dari Ubud Village ataupun Purisaren Ubud. Cukup ramai dan sibuk kendaraan, baik itu sepeda motor dan juga roda dua, dan terlihat juga beberapa wisatawan-wisatawan mulai ramai. Beginilah suasananya. Oke, Sobat Gaskan, terima kasih banyaklah menonton video ini sampai selesai, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Channel Junarata TV mengucapkan terima kasih banyak dan salam Gaskan dari Pulau Dewata Bali, dan bye-bye.